Tadi sebenarnya masa saya dekat kedai sebelah tu, saya terdengar bunyi kuat. So saya pun terus ke sini lah dekat kedai ni eh. So saya nampak kan siling ni roboh. Siling ni roboh, so kira bagian siling tu, bagian atas tu roboh dengan pipe-pipe pun jatuh kan. So time tu saya nampak ada ramai yang keluar. Kira dalam 10 orang macam tu. Dan ada seorang perempuan India lah, perempuan India yang cedera bagian dahi asalnya. Sebab saya nampak dia tengah pegang macam tu kan. Time tu dalam pukul 7 malam. Saya tak pasti lah punca dia apa, tapi saya rasa sebab kedai ni pun dah banyak kali tukar. So maybe sebab dia maybe diorang tak jaga maintenance kan, bila macam tu kot. So saya rasa macam tu lah. Time tu saya tengah makan dekat gerai member tu. So saya terdengar suara benda jatuh lah, ingatkan meja ke terjatuh. So kita pergi tempat kedai tu dekat belakang ni, kedai tu. So pergi kat situ, siling dah jatuh dah. So bila siling dah jatuh, benda pun jadi uruan lah. Lepas tu ada satu perempuan India tu, dia cedera bagian kepala lah, bagian sini. Customer dalam 10 orang macam tu lah. So kejadian tu dalam jam 7 malam petang macam tu lah.